Cek yang belakang kedengeran ya. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Tolong ini kok barisannya agak berhenti, tolong dirapikan yang sebelah sini. Ayo, beda bagus gak apa-apa, yang penting lurus, bagus. Ayo, diluruskan. Dari sini 4-4. Ayo belakang yang rapi. Ali, belajar disiplin. Kamu sudah besar ya, bukan anak kecil lagi. Sudah SMA, harus enak ya. Tepat. Ya. Diluruskan depan belakang. Sebelah sini juga. Berapa yang 1, 2, 3, 6 ya. Ayo, diluruskan dari belakang. Yang rapi duduknya. Cek. Baik, kita ini pertemuan berapa ini? Hari ini ke-3. Nah, dari kedua bisa kalian lihat ya. Kalian akan terima ini ya, materi tentang nanti nonton film bersama ya. Nanti bisa disiapkan buku sama alat tulisnya. Paham semua ya? Tapi sebelumnya saya pengen semuanya berdiri dulu. Tasnya dilepas. Biar untuk angkat dikit. Nah. Ayo, cepat subset buat berdiri, boleh barisannya dewi-dewi. Ayo, depannya harus ada temennya. Jalur kalau nggak ada temennya, sampai 4 baris sebelah sana. Merapat ke depan. Nah, siap ya? Nah, dipegang pundaknya. Sesama jenis ya ini ya. Dipegang pundaknya. Semuanya dipegang pundaknya. 1, 2, 3 pegang. Ayo dicetikannya nih. Nah, pusing pena no. Kancangnya ya dipikir no. Ya, pujuti siapa yang enak pujuti. Ayo. Pujuti siapa Thank you.
langsung pilihan ini loh ya. Ready untuk melihat?
Ya ya. Saya putarkan, dihayati, dilihat dengan baik, dinikmati. Le yang pojok, hadap sini judulnya, sing penak. Kamu, 3 orang, 1, 2, 3. Hadap sini logonya. Nah, nanti gak kelihatan nanti. Nah, udah siap ya? Nah, silakan dinikmati, dilihat filmnya. Osis, Mbak Osis. Sudah? Tangan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa A. Pengecilan, B. Penolakan, C. Pengabaian, D. Penghinaan, E. Penyebaran rumor, F. Panggilan yang mengejek, G. Intimidasi, H. Teror, I. Perbuatan mempermalukan di depan umum, J. Pemerasan, dan atau K. Perbuatan lain yang sejenis. 3.
perundungan, yaitu tindakan kekerasan fisik dan psikis seperti yang disebutkan sebelumnya. Perbedaannya, kekerasan tersebut dianggap perundungan ketika ada ketimpangan relasi kuasa antara kedua orang yang berselisih dan dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali. 4. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual yang dimaksud dapat berupa A. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. B. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. C. Penyampaian ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. D. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat korban merasa tidak nyaman. E. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban. F. Perbuatan mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual. G. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. H. Penyebaran informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual. I. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. J. Perbuatan membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengajak korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. K. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. L. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. M. Perbuatan membuka pakaian korban. N. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O. Praktik budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. P. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi. Q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. F. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi. S. Pemaksaan atau perbuatan Perhatikan ya, ini ada kata penetrasi. Ada yang tahu artinya enggak? Yang tidak tahu angkat tangan. Yang tidak tahu angkat tangan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi penetrasi itu, halo, perhatikan saya. Penetrasi itu adalah memasukkan sesuatu kepada alat kelamin perempuan. Apakah memasukkannya dengan alat kelamin laki-laki atau barang? Itu juga sangat tidak boleh dalam langgar hukum. Paham ya? Penetrasi artinya memasukkan. Sterilisasi. V. Penyiksaan seksual. W. Eksploitasi seksual. X. Perbudakan seksual. Y. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. Dan atau Z. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kekerasan seksual, jika korban adalah anak atau kelompok disabilitas, tindakan tersebut tetap termasuk kekerasan seksual dengan ada atau tidak adanya persetujuan korban.
Jika korban adalah pendidik, tenaga kependidikan, atau orang dewasa lainnya, tindakan huruf B, E, F, G, H, J, L, dan M termasuk kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan korban. Jika korban adalah pendidik, tenaga kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi A, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. B. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba. C. Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur. D. Memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. E. Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara atau tonic immobility dan atau F. Mengalami kondisi terguncang. Tindakan tersebut tetap termasuk kekerasan seksual dengan ada atau tidak adanya persetujuan korban. 5. Diskriminasi atau intoleransi, yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Diskriminasi dan intoleransi yang dimaksud dapat berupa A. Larangan untuk menggunakan seragam atau pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam pendidik dan tenaga kependidikan. B. Larangan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau kepercayaan yang diajar oleh pendidik sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah. C. Larangan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga pendidikan. D. Pemaksaan untuk menggunakan seragam atau pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan seragam sekolah. E. Pemaksaan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau kepercayaan yang diajari oleh pendidik yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah. F. Pemaksaan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga pendidikan. G. Mengistimewakan calon pemimpin atau pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan. H. Larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya. I. Larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk memberikan donasi atau bantuan dengan alasan latar belakang suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. J. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan peserta didik untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik, menggunakan sarana dan prasarana belajar dan atau akomodasi yang layak, menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak peserta didik, memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi, memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya, memperoleh hasil penilaian pembelajaran, naik kelas, lulus dari satuan pendidikan, mengikuti bimbingan dan konsultasi, memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak peserta didik, memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak peserta didik, menunjukkan atau menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati, dan atau mengembangkan bakat dan minat peserta didik sesuai sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. K. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan atau kewajiban pendidik atau tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan L.
perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan, yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan atau kepala dinas pendidikan. Kebijakan ini meliputi A. Kebijakan tertulis seperti surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. B. Kebijakan tidak tertulis seperti imbauan, instruksi, dan atau bentuk tindakan lainnya. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu ada kolaborasi serta partisipasi aktif semua pihak dalam memastikan implementasi Permendikbudristek ini. 1. Warga satuan pendidikan perlu terlibat dalam pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK untuk memastikan adanya penanganan kekerasan di satuan pendidikan. 2. Seluruh masyarakat, pemangku kepentingan dan warga satuan pendidikan perlu terlibat dalam mendorong pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai dinas. 3. Orang tua atau wali perlu terlibat dalam memastikan apakah sekolah anak-anak bapak atau ibu sudah membentuk TPPK. Orang tua atau wali juga dapat bergabung menjadi anggota TPPK. 4. Seluruh masyarakat, pemerintah daerah, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali perlu terlibat dan berpartisipasi dalam mengkampanyekan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan masing-masing. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Ingin membacakan hasil rangkumannya atau tulisannya, siapa kata? Ayo silakan, gak usah malu. Satu orang aja. Saya tuh sampai lima. Kalau gak ada nanti saya tunjuk ya. Satu, dua, tiga, empat. Ayo dong, saya gak berani. Lima. Ayo mas pojok. Nah, kesini. Mbaknya tolong mbak. Masnya. Ah, masih ganteng dewe ini. Ayo sini le. Kenyapin tuh mbak, ini. Ya, pojok. Ayo mas. Ah, kenyapin tuh ini. Ayo mas, ini. Ah, sini di dalam palu. Nah. Ayo, dikejar waktu ini. Tadi nyaplok. Ini. Sebutkan nama lengkap, asal SMP, jurusan sekarang, dan rangkumannya apa sini? Baca. Sama lu.
aku bakal ngasih tau kalian cara mengucapkan kata-kata yang susah dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada entrepreneurship. Entrepreneurship artinya wirausaha. Yang kedua ada enterprise. Enterprise artinya perusahaan. Yang ketiga ada squirrel. Squirrel artinya tupai. Oke, video sekian. Sampai berarti. Dadah. Ya ampun Bu, itu kan cuma bercanda aja.
kalian bilang cuma bercanda. Apa kalian tahu? Hanya dengan kata-kata, orang bisa terluka. Kata-kata yang gimana, Bu? Aku tidak merasa kata-kataku melukai Rani. Udah, aku aja. Itu kan ada buktinya. Aku yang udah kasih tahu semuanya ke Kak Zizi. Soal pelanggan kita ke Rani. Rani, boleh? Kak Zizi? Iya, Kak. Mau bicara sebentar, boleh, Kak? Boleh, kok. Udah bisa aja, ya? Sebesar-besarnya ya. Baguslah kalau begitu. Untuk konsekuensi atas perbuatan kalian, 5 hari ke depan, selesai jam mata pelajaran, kalian temuin ibu untuk pendidikan karakter. Baik, Bu. Kami siap menerima konsekuensinya. Hai guys, hari ini aku jadi tim dokumentasi sekolah. Dan hari ini bakal ada pidato yang penting banget tentang stop perundungan. Kayaknya udah mulai nih. Yuk kita langsung dengar dari Ketua Sisko, Kak Zizi. Halo teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian membayangkan ada di posisi seorang dihinggar dan diejek setiap kali hingga kalian patah semangat dalam menjalani hari seharusnya kita saling melindungi bukannya saling menjatuhi. Ayo kita hentikan siklus perundungan ini. Dan mari kita tingkatkan rasa empati dan toleransi di antara kita. Terima kasih. Saya minta tadi sudah laki-laki sekarang satu perempuan ingin mewakili satu ruang ini ingin menampilkan hasil rangkumannya atau literasinya. Ayo silakan. Ayo silakan, saya terus sampai 5. Kalau enggak nanti Bapak akan saya pilih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo paling pojok belakang Mbak yang perempuan. Nah, gak usah malu, langsung ke sini. Silakan. Ayo. Duh. Waktunya kita dikejar waktu ini. Nah, luar biasa. Halo, sini Mbak, gak usah malu. Kalian sudah SMK, harus PD. Sudah pernah kecil lagi ya. Sebutkan nama lengkap, asal SMP, jurusan di SMK, serta hasilnya apa sih? Ke sini, ada ke sana. Oh,
terima kasih. Beri tepuk tangan pada Risma. Oke. Tolong perhatikan yang selanjutnya sudah disimpan buku tulisnya. Nah, hari ini kita akan bermain mitos atau fakta. Ya. Nanti ada suatu. Halo, perhatikan semuanya. Simpan dulu bukunya. Ya. Sudah? Sudah, perhatikan depan. Sudah siap? Ya. Nanti ini ya cara mainnya. Nanti ada suatu kalimat akan saya tampilkan. Kamu pilih itu mitos atau fakta. Tahu artinya mitos? Mitos itu kepercayaan yang umumnya tidak benar. Nanti kalau fakta itu benar. Nanti yang menjawab mitos, saya ulangi, yang menjawab mitos kedua tangannya diangkat ke atas. Mitos ya. Kalau fakta cukup tangan kanan aja sambil tanya jari lima ini. Paham semua ya? Oke. Nanti kalau ada yang menengai akan mendapatkan hadiah positif yaitu dalam menyanyi. Nah, perhatikan. Siap semuanya? Oke. Cara mainnya ya. Minta satu fakta. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Udah ya. Kita lihat jawabannya. Sudah, turun katanya. Nah, jawabannya adalah mitos. Selanjutnya, ayo siapa ini?
Saya ingin masih ada waktu 3 menit